Tentunya untuk saudara-saudaraku yang masih berada di kejauhan, di kesempatan pagi hari ini kita memang ada sebuah program ataupun event yang sangat luar biasa bagusnya, event yang sangat baik. Tentunya mudah-mudahan event-event yang seperti ini harus selalu dijalankan oleh rekan-rekan dari Pemalang. Terkhusus event yang sangat luar biasa yang diadakan oleh Pondok Muazzabah Karomatul Hikmah Bismillah, pimpinan dari beliau Bung Cakra, tentunya dari Keramat Pemalang. Nanti ada berbagai macam rentetan acara, yang mana ada santunan anak yatim, terus juga ada penari sufi juga ya, ada tari sufi, ada hadro, dan banyak sekali. Namun sebelum acara inti, memang beliau Pak Cakra dan kawan-kawan mempersilahkan untuk teman-teman asli Pemalang yang memang akan memberikan satu hiburan dan juga satu apresiasi yang sangat luar biasa. Tentunya kami dari warga Pemalang juga mengucapkan banyak terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mempersilahkan teman-teman, terkhusus dari Bang Yoto CS yang akan memberikan satu suguhan karya-karya asli Pemalang, lagu-lagu yang sangat luar biasa bagusnya. Tidak kalah dengan lagu-lagu nasional, tentunya mudah-mudahan dengan perkenalan ini di kompilasi yang kedua ini, mudah-mudahan lagu-lagu karya anak Pemalang bisa langsung naik ke Jakarta ataupun naik ke nasional ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu warga Pemalang khususnya selalu mendukung karya-karya dari anak Pemalang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mendukung ya. Baik, dan satu tajub lagu mengawali jumpa kita luar biasa sekali, Semboyan Pemalang, yang mana diciptakan langsung oleh beliau Bung Mujito, yang di arrangerin langsung oleh Mas Toto Arga. Ini satu artis yang tentunya banyak sekali single lagunya, tapi kali ini ada sedikit perkenalan lagu yang cukup unik, cukup menghibur, dan cukup membuat kita berbunga-bunga, bisa untuk bergoyang juga, karena lagu ini temanya juga unik sekali. Ini mengisahkan satu pasangan suami istri, yang mana biar untuk melepaskan lelah, melepaskan penat karena seharian beraktivitas. Ini ada satu lagu dengan judulnya unik juga, judulnya Ada Goyang Moncrot, ciptaan dari Mas Alfaris Lukman, arrangernya Mas Romi. Ini artisnya ada Dea Atta, Goyang Moncrot. Yang mau ikutan joget silakan. Mau ikutan joget monggo Ibu. Ya. Boleh merapat. Sini Bapak sini. Bantuin saya joget. Oh ya, silakan Pak. Ayo Pak. Sini. Sayang pulang kerja, lagi capek. Yang pulang kerja aku pijitinnya, atau aku buatin minuman. Sayang pulang kerja lagi capeknya, sayang pulang kerja aku pijitinnya, atau aku Ibu, boleh ikut joget, monggo. Sini Mas, kalau mau joget sini Mas. Moncrotnya mas, saking penuhnya.
Yeay, luar biasa. Sini aja dulu Mbak Dea. Kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya.